Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka diskusi terbuka konsep dan kebijakan dalam penanggulangan banjir Aceh di Hotel Grand Nanggro Selasa 22 Februari 2022. Diskusi itu digelar oleh Ikatan Alumni Teknik Sipil atau IKATSI Universitas Syekh Kuala yang bekerja sama dengan Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia atau HATHI Cabang Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, dan Dinas Pengairan Aceh. Dalam sambutannya, Gubernur berharap para peserta diskusi dapat berbagi keahlian dan pengetahuan terkait penanggulangan banjir untuk dijadikan formulasi bersama sehingga kejadian banjir bisa segera diminimalisir bahkan ditiadakan di Aceh. Menurut Gubernur, seluruh pihak di Aceh harus mampu menata kembali hubungan manusia dengan air sehingga melahirkan desain pengendalian air bagi kemaslahatan hidup bersama. Gubernur mencontohkan Amsterdam, ibu kota negara Belanda yang terkenal mampu mengendalikan air dengan cukup baik sehingga tidak ada permasalahan banjir di negara itu. Padahal kata Gubernur, Belanda adalah negara yang daratannya lebih rendah dari permukaan laut. Namun dengan desain pengendalian air yang baik, mereka mampu mengelola hal itu dengan aman. Dalam kesempatan itu pula, Gubernur juga mengutip firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 48 yang mencerminkan bahwa seharusnya manusia gembira dengan turunnya hujan sebagai pembawa rahmat. Selanjutnya juga surat Ar-Ra'd ayat 3 yang mengisyaratkan untuk berpikir agar pengelolaan sumber daya air dapat menghasilkan kemaslahatan bagi semua.